Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammi bil khair amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-Maidah ayat 8. Sebelum tu Allah bagi tahu auzubillahi minasyaitonirrajim wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha 'alimun bidhatis sudur. Maksud dia, jadi apa pengajaran daripada ayat yang lepas? Itu ayat 6. Ayat 6 pengajaran dia kita akan sambung sekejap lagi. Cuma ayat 7. Bila Allah suruh sebut nikmat-nikmat Allah kepada kita, apa maksud dia? Tujuannya supaya kita bersyukur. Tapi Allah sebenarnya nak suruh kita bersyukur. Cuma cara Allah pada cara Allah supaya kita bersyukur iaitu apa dia? Allah boleh tak nak cakap terus bersyukurlah kamu kepada aku, boleh kan? Tapi Allah tak cakap terus bersyukurlah kepada aku. Caranya apa? Allah kata ingatlah nikmatku ke atas kamu. Sebenarnya yang Allah suruh bukan ingat nikmat. Yang Allah suruh apa dia? Bersyukur. Jadi kenapa Allah tak terus perintah supaya bersyukur? Dia nak membezakan orang yang bersikap istifrash istilah yang bersikap. Bukan. Ataupun saya tanya soalan. Saya tukar soalan. Apa sebab manusia, ramai manusia tak bersyukur pada Allah? Tak taat pada Allah. Puncanya dia tak sedar nikmat yang Allah bagi pada dia. Yang dia rasa, yang dia tahu apa dia nikmat tu, dia usaha. Kalau sihat, dia jaga. Kalau dapat makan, dia cari duit. Bila dia tak rasa itu daripada Allah, macam mana dia nak syukur pada Allah? Faham? Maka cara nak supaya kita bersyukur pada Allah, cara apa dah? Allah kata, cuba tengok nikmat sihat tu siapa yang bagi? Kamu jaga ke aku yang bagi? Kan? Kamu boleh bernyawa dengan lancar tu, siapa yang bagi lancar? Aku. Kamu boleh masih rasa makan sedap, siapa yang bagi? Kan? Berapa ramai yang usaha nak makan sedap, tengok-tengok pergi hospital, tak lalu makan. Kan? Jadi, punca manusia tak bersyukur sebab tak ingat nikmat Allah. Maka cara supaya manusia bersyukur kepada Allah ialah ingat. Muhasabah balik, nikmat yang ada pada kita sebenarnya kita dapat daripada usaha kita ataupun Allah yang bagi. Allah yang bagi. Ada orang tak jaga kesihatan tapi sihat je. Ada orang jaga kesihatan, makan ubat macam-macam tapi sakit je. Menunjukkan yang bagi itu adalah Allah. Betul? Ya, biasa pencen ni banyak makan nasi ke banyak makan ubat? Cuba elak makan ubat. Berapa banyak jenis makanan ke jenis ubat? Punyalah jaga kesihatan, tengok yang dia makan banyak ubat daripada makanan. Okey? Kemudian bila kamu dengar perintah Allah, kewajipan kamu sami'na
Bila kamu bantah je ataupun kamu buat pilihan, kamu tak beriman kepada Allah. Okey, kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai. Amanu, mereka beriman. Kunu. Kunu apa dia? Jadilah kamu. Ini kalau ramai, kalau seorang, kalau kita nak perintah pada seorang. Kun fayakun. Kan dah hafal ayat tu. Kun fayakun. Kun. Jadi kun ni Allah perintah pada seorang. Kalau perintah kepada ramai, kunu. Makna sama je. Yang ni kepada awak seorang, yang ni kepada apa yang menunjukkan ramai? Huruf waw alif ni. Kalau buang waw alif jadi kun. Boleh? Jadi kenapa Allah perintah kepada ramai ni? Sebab Allah bercakap dengan siapa ni? Orang beriman seorang ke ramai? Wahai orang beriman, jadilah kamu semua qawamina, orang yang menegakkan keadilan lillah, kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau dah tegak keadilan tapi kerana manusia, sebab kita takut pada orang, maka sia-sia, tak dapat pahala. Apa saja amalan kita mesti kerana Allah. Mesti ikhlas kerana Allah. Dia kerana Allah tu tak perlu kita sebut. Bila sebut je tak ikhlas. Macam kita solat, sebut tak? Saya solat Zuhur 4 rakaat kerana Allah. Sebut kan? Nah, bila sebut tak ikhlas. Tak, saya tak tanya niat. Saya tanya sebut ke tak. Sebut dengan niat lain. Niat di mana? Dalam hati, tak perlu sebut. Bila sebut tu bukan niat. Tapi kita sebut tak kerana Allah? Ha? Ha, tak payah sebut. Sebab niat tu dalam Allah tahu kita buat kerana Allah, bukan sebab kita sebut. Tapi sebab kadang-kadang mulut sebut kerana Allah, tapi buat dalam keadaan terpaksa. Mulut sebut kerana Allah, sebenarnya tak ikhlas. Boleh? Kadang-kadang kita bagi sedekah pada orang. Ni saya bagi ni ikhlas. Sebenarnya ikhlas ke tak? Tak. Bila sebut tak ikhlas. Ikhlas tak perlu disebut. Sebab kita ikhlas ni, kalau ikhlas kerana apa? Kerana Allah. Kalau kita buat ikhlas kerana Allah, Allah tahu tak dalam hati kita? Bila dah tahu, perlu tak bagi tahu orang? Bila dah bagi tahu orang, tak ikhlas. Hmm? Sebab tu lafaz niat tak ada dalam Islam. Nabi tak pernah lafaz. Tapi dalam situasi semayang, yelah, Nabi pun solat juga. Nabi tak lafaz niat. Niat dalam hati. Ha? Ha, orang Melayu. Orang Arab mana ada lafaz? Tak ada kan? Biasa kita solat kat Mekah sebelah orang Arab, bunyi tak usalli? Tak ada. Usalli tu bahasa Arab. Orang Arab pun tak sebut, orang Melayu pula sebut. Mana orang Melayu lebih Arab daripada Arab? Yang kalau puasa pun. Hmm? Tak, niat memang rukun, wajib. Cuma, niat tu di mana? Dalam hati, bukan di bibir. Kalau puasa selalu, tak lafaz. Tak perlu lafaz. Lafaz tu lebih kepada budaya Melayu lah. Nawaitu, sawma, ghadin. Training. Ha? Latihan. Ya Allah, umur 70, tak latih-latih. Tak apa-apa. Dia biasa latihan ni sekolah tadika. Masuk sekolah, baca terus je lah.
Mana masa ada masalah tak training sampai 70 tahun? Kan yang puasa dia lah. Kelas dewasa. Hmm? Kelas dewasa. Tapi kalau mengaju anak cucu kena. Jadi bila sebut, tegaklah kebenaran, keadilan kerana Allah. Ha, ini perkataan lillah ni. Lillahi itu tanda ikhlas. Maksudnya ikhlas kerana Allah. Ya. Yeah. Tak. Jadi ikut siapa? Yang lafaz ikut siapa? Ha? Ulama. Saya tak tahu, dalam mazhab Syafi'i pun tak ada. Tapi dalam kitab-kitab yang kita belajar sekolah agama, dia belajar lain. Dia macam ni, tapi dalam hati yang Melayunya, yang Arab, kita lafazkan. Dia sebenarnya bukan daripada Al-Quran, bukan daripada hadis, daripada kitab, daripada buku kita belajar. Dia datang daripada ulama yang kemudian. Supaya apa? Untuk memudahkan kita bila lafaz tu niat pun untuk melatih. Tapi melatih kepada siapa? Kepada orang budak-budak yang baru masuk Islam, yang dewasa tak payahlah. Dia masa kita masuk tadika, boleh baca terus ke kena belajar membaca dulu? Kita cuba baca masa tadika. Tak, masa tadika kita tak baca terus sebab kita tak mampu. S-A-S-A-Y-A. Itu proses pertama. Bila masuk tahun satu, baca apa? Saya lah. Jangan pula masuk universiti pun S-A-S-A. Boleh faham? Jadi proses lafaznya itu dibuat oleh ulama untuk memudahkan bagi kanak-kanak. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Kak dah lama masuk Islam. Sebab tu orang Arab senang je nak solat. Allahu Akbar. Orang Melayu bersilap apa semua kan. Itulah bahaya belajar. Bila belajar tak betul, cara pun tak betul dan boleh merusakkan solat dia. Betul ni. Dengar, Allah kata apa? Wa ma umiru illa wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlisin lahuddin. Dan dalam satu hadis Nabi kata innamal a'malu binniat. Cuba tengok. Hadis Nabi kata innamal a'malu, sesungguhnya setiap amalan binniat, mengikut niat. Ni apa ni? Tengok ayat ni. Wama umiru, tidaklah mereka diperintah. Allah kata tidaklah manusia diperintah illa, kecuali liya'budu, supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan mukhlisin, ikhlas. Boleh faham? Jadi kita diperintah beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Nabi pula kata setiap amalan dikira mengikut niat. Niat apa? Ikhlas ataupun tak. Bukan mengikut ada niat ataupun tak ada. Boleh faham? Hadis ni bukan Nabi nak beritahu amalan dikira ialah mengikut ada niat ke tak ada. Bukan. Sebab niat memang ada. Ya Allah nak tengok apa dah? Bukan ada ataupun tak ada niat. Ya Allah nak tengok? Ikhlas ataupun tak. Sebab itulah ramai yang masuk neraka sebab tak ada niat ke sebab tak ikhlas?
Ha, jelas tu. Yang kita pula duk sibuk apa? Nak masukkan niat yang macam tak ada. Ha, betul tak? Kita jadi masalah besar nak masukkan niat. Soalan niat tu tak ada. Allah bukan nak tengok masuk ke tak masuk. Allah nak tengok apa? Kamu salat ni kerana apa? Masuk dah niat tapi solat subuh pukul 8:30 pagi. Tak ikhlas lah. Boleh faham? Jadi buat apa-apa mesti lillah. Tegak kebenaran pun kerana Allah. Jangan kerana orang. Kemudian syuhada'ah. Sebagai? Saksi. Sebagai saksi bilqisti dengan adil. Boleh faham? Jadi apa yang Allah nak perintah dalam ayat ni? Wahai orang beriman, hendaklah kamu tegak keadilan. Di mana ni keadilan yang wajib ditegak? Ha, di mana ni? Tak semualah. Dalam diri kita wajib berlaku adil pada diri kita. Kadang-kadang kita tak berlaku adil pada diri kita sendiri. Contoh? Apa dah? Kita tak cukup rehat. Kadang-kadang kita rehat lebih daripada beribadat pada Allah. Tak adil. Tidur 10 jam, solat 10 minit. Tak adil kan? Jadi berlaku adil pertama pada diri kita. Yang kedua kepada orang lain. Kadang-kadang tak berlaku adil pada isteri. Tak bagi hak isteri. Kadang-kadang tak berlaku adil pada anak-anak. Tak bagi hak anak-anak. Iaitu mendidik mereka agama. Kasih sayang material dia bagi. Tapi kasih sayang agama dia tak bagi. Tak berlaku adil. Dan juga berlaku adil kepada apa? Kepada orang lain. Termasuklah berlaku adil kepada musuh kita. Wajib tak berlaku adil pada musuh? Walaupun dia kafir. Wajib tak? Wajib. Kafir ni kita maki je. Kita tak berlaku adil. Okey? Sebab tu ayat serunya Allah larang. Wala yajrimannakum. Ha? Apa dia? Tak, kalau orang kafir salah, kita wajib berlaku adil. Apa dia? Hukum berdasarkan kesalahan dia. Jangan dia buat salah sikit, tapi kita hukum macam dia buat salah. Ha, itu tak adil. Okay? Orang Islam pukul anak kita, kita pukul sekali. Dia pukul anak kita sekali, kita pun pukul. Tapi bila orang kafir pukul anak kita, dia pukul sekali, kita pukul 3 kali. Itu tak adil. Sebab kamu orang kafir, aku kena pukul lebih. Itu tak adil. Boleh? Dengan orang Islam, kita cakap lembut. Tapi bila orang kafir, cakap kasar. Tak adil. Kadang-kadang kita ada, contohlah kita orang mengadu masalah pada kita. Ini orang Islam. Ini orang kafir bergaduh. Bila orang Islam nak cakap, nak beritahu masalah, kita dengar satu persatu, kita tak mencelah sampai setengah jam. Tapi bila tiba giliran orang kafir menceritakan masalah, okey, awak 10 minit je. Itu zalim. Faham tak? Ataupun bila dia cakap je, kita mencelah. Cakap je mencelah. Yang orang Islam tadi, bagi masa je. Itu zalim. Boleh faham? Bahkan ulama' kata kadang-kadang orang kafir kan. Orang Islam mengadu masalah duduk atas kerusi. Kamu orang kafir duduk kat bawah. Itu pun zalim. Kena bagi sama. Sebab tu Allah kata lepas ni apa dia? Wala yajrimannakum dan jangan. Janganlah. Kamu
melakukan dosa. Dia macam ni ayat ni. Kena terjemah sini dulu. Syana'a pada syana'an. Kebencian, kemarahan. Kamu kepada kaum. Kaum kafir. Kaum, tak, bukan mesti kafir. Siapa saja? Tapi dalam bracket dia berkata. Nah, dalam bracket. Ini tak ada dalam bracket ni. Bila Allah kata kaum umum. Dengar. Jangan kebencian kamu kepada sesiapa saja. Ya juriman nakum, mendorong kamu buat dosa ataupun tidak berlaku adil. Boleh faham? Menjadikan kamu berdosa ataupun tak berlaku adil. Dia biasanya kita tak berlaku adil ni kepada siapa? Ha, kepada orang kita tak suka. Tak suka tu syana'an. Bila kita tak suka pada dia, membawa kepada apa? Kita zalim pada dia. Kita tak bagi hak dia. Contohlah, kita parti A. Parti B duk kutuk kita. Ada satu ketika, parti B ni buat benda betul. Benda betul. Tapi sebab kita dah benci, kita bermusuh, kita kata tak betul. Maka hukumnya haram. Jangan kebencian kamu pada seseorang, pada parti, pada puak menyebab kumsalam. Kamu tidak berlaku adil. Boleh faham ke? Sudah? Mana ni? Kistimak dan adil. Sama dengan al-adilu. Wallahu'alam. Tapi penggunaan kadang-kadang Allah guna innallaha ya'murukum, innallaha ya'murukum bil adli. Di sini Allah guna perkataan adli. Kadang-kadang Allah guna perkataan kisti. Dia adalah perbezaan tapi saya tak pasti. Secara umum dua-dua makna dia adil. Kadang-kadang contoh, kita tak suka pada ustaz tu. Kita tak suka pada seseorang ustaz. Sebab apa? Bila cakap, contohlah, cakap tak ada dalil kan. Maka kita pun, sebab kita tak suka, kita pun cakap apa? Ustaz tu tak boleh pakai. Itu haram. Faham tak? Kenapa tak? Kenapa haram? Sebab kita tak berlaku adil. Adakah mentang-mentang dia cakap tak betul, semua yang dia cakap tak betul? Tak boleh. Ada benda dia cakap betul, kita kena cakap apa? Ustaz tu walaupun saya tak suka, tapi dalam bab ni ya, betul. Ha, itu berlaku adil. Apa dah? Tak, itu hak kita lah nak mendengar ataupun tak. Tapi jangan kita cakap semua yang ustaz tu cakap tak betul. Okey, boleh? Berlaku tak macam tu? Berlaku. Ha. Kadang-kadang kedai tu, bila kita beli barang dia, dia tak pernah bagi diskaun. Jadi bila orang tanya, macam mana kedai tu? Oh, jangan pergi. Ha, tak berlaku adil. Kita cakap apa? Okey. Ha, tapi saya tak pergi. Faham? Tengok, Islam mengajar kita jangan hukum manusia ikut nafsu, tapi ikut keadilan. Walaupun kita tak suka, kena bagi tahu. Kalau betul, betul. Kalau salah, salah. Anak jiran buat salah, kita cepat nampak. Tapi bila anak kita, mana ada? Awak silap nampak kok. Ha, nampak? Ha, ha. Tata awak ke pelanduk dua serupa kau? Ha, tengok tak nak mengaku.
Ha? Sebab saya tahu, saya didik anak saya, saya tahulah semua anak saya okey. Ha, habis. Faham tak? Itu tak adil. Dia banyak berlaku ni kepada apa ni? Kepada apa ni? Kepada kumpulan. Sama ada jemaah ke, parti ke, NGO ke, mazhab ke. Bila tu, bila dia fanatik pada kumpulan dia, dia menjadi buta. Sebab tu dalam masyarakat panggil apa? At-ta'assub. At-ta'assub. At-ta'assub apa dah? Ha? Apa dia makna dia? Fanatik. Fanatik yu'mi, membutakan seseorang daripada kebenaran. Bila dia fanatik, semua yang lain jadi tak betul. Ada tak perang yang macam tu? Kadang-kadang dia rasa dia betul, semua yang lain tak betul. Bahkan yang dulu dia kata betul pun jadi tak betul. Sebab apa? Sekarang dia kata kawan tu betul. Siapakah itu? Ni banyak ni. Dulu dia kata A tak betul. Sekarang bila berkawan dengan A, semua A betul. Dulu dia kata B okey. Sekarang dia benci pada B, semua B betul. Tak betul. Ini hukumnya haram. Boleh faham tak? Dia benda yang paling susah pada. Kita nak kata musuh kita yang buat betul, betul. Oh, tu paling susah. Kita nak kata kawan baik kita buat betul, okey, tak ada masalah. Tapi bila musuh buat betul, kita nak kata betul, sukar. Kadang-kadang orang tu hutang duit kita, tiga kali hutang, tiga kali tak bayar. Orang pun tanya kita, apa pandangan kamu tentang kawan tu? Oh, kawan tu tak boleh pakai. Itu tak adil. Dia okey, cuma saya ada pengalaman lah. Hutang tiga kali dia tak bayar. Saya tak tahu apa sebab. Tapi secara umum dia okey. Boleh cakap macam tu? Ha? Boleh? Ha, inilah tadabbur. Tadabbur apa dia? Quran apa dia? Nak menegur, nak membaiki penyakit hati tu. Penyakit hati apa dia? Tak berlaku adil pada musuh. Quran boleh menegur. Tapi kalau manusia cakap, mungkin orang tak dengar. Okey. Allah menja'alna minal muqsitin. Semoga Allah jadikan kita orang yang berlaku adil kepada semua. Ala atas menjadikan kamu berdosa, iaitu ala ta'dilu, kamu tidak berlaku adil. Ha, sekarang dia guna adili. Adilun. Jadi adil ni untuk siapa? Untuk semua orang. Walaupun musuh, walaupun binatang. Berlaku adil pada binatang kan. Bela binatang tapi bagi makan tak cukup, tak adil. Walaupun kafir. Walaupun kafir. Lepas tu ada siapa? Abu Hurairah. Dia bila dia nak, Nabi suruh dia bunuh musuh, tiba-tiba musuh tu mengucap. Bila mengucap, dia buat pandangan apa? Kawan ni berpura-pura mengucap supaya tak dibunuh. Dia pun bunuh. Itu tak berlaku adil. Sebab kebencian kawan tu adalah kafir, dia terus bunuh walaupun telah mengucap. Nabi tegur. Bila pada zahir dia mengucap, walaupun asalnya kafir, walaupun asal dia berperang dan nak bunuh kamu, jangan bunuh.
Okey ke? Okey. Kemudian Allah perintah sekali lagi, i'dilu, berlakulah adil. Kenapa? Kenapa kena berlaku adil? Huwa adil itu adalah adalah lebih akrab, akrab mana dekat kepada Subhanallah. Tengok. Jadi syarat nak masuk syurga mesti orang bertakwa kan? Jadi cara yang mudah nak jadi orang bertakwa apa dia? Berlaku adil. Ha, kadang-kadang orang tu solat malam je sebab nak jadi orang takwa. Tapi dia tak berlaku adil pada jiran, ahli neraka. Kadang-kadang dia suka pergi umrah kan, tapi tak berlaku adil pada orang lain. Maka dia boleh jadi ahli neraka. Sebab bila tak adil, jauh daripada takwa. Kadang-kadang tak berlaku adil pada anak-anak dia. Anak yang pandai, yang cerdik, yang dengar cakap. Dia dengar cakap, dia bagi masa, dia bersembang. Anak yang tak dengar cakap, asyik kena marah aja. Dia tak adil. Walaupun bapa tu adalah nazir masjid. Dia jauh daripada takwa. Okey, kemudian Allah kata wattaqullah dan kepada Allah. Apa maksud takwa? Apa maksud takwa? Takwa ni asalnya mana dia benteng. Benteng yang menghalang kamu daripada azab Allah. Dengan cara apa? Buat yang Allah suruh, tinggal yang? Jadi takwa ni benteng ya. Menghalang kita buat maksiat, menghalang kita daripada meninggalkan yang wajib. Dan akhirnya menyelamatkan kita daripada neraka. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah bagi amaran. Sesungguhnya Allah khabirun, maha khabirun apa dia? Apa beza khabirun dengan alimun? Khabirun ni sedar. Ha? Apa beza? Khabirun, alim? Oh, jadi alim yang tahu bila? Yang akan datang je? Ha? Dia macam ni, khabir, kalau dia sebut dua-dua, makna dia berbeza. Iaitu khabir ya'lamu al-umuru al-batinah. Allah tahu perkara-perkara yang batin, yang tersembunyi. Kalau alim, ya'lamu al-umur al-zahirah. Boleh faham? Khabir ya'lamu al-umur al-batinah. Allah tahu benda-benda yang batin, yang tersembunyi. Kalau alim, Allah tahu benda yang zahir. Sebab itu dalam masyarakat yang bercucuk tanam dipanggil khabirun. Ini. Kenapa? Kenapa orang yang bercucuk tanam dipanggil khabir? Sebab dia letak benih di mana? Dalam tanah. Ah, batin. Okey. Ini kalau sebut
dua-dua sekali sekaligus alimun khabir, mana makna dia berbeza. Tapi kalau sebut khabir saja, dalam ayat ini sebut tak khabir dan alim? Ha, kalau sebut khabir saja, dia merangkumi dua makhluk ni. Sebab apa? Kalau Allah tahu yang batin, yang zahir, lagi tahu. Jadi Allah mengetahui yang zahir dan batin. Yang mana ni? Bima ta'malun. Apa yang kamu kerjakan. Apa maksud ayat ni? Ni hujung ayat ni, innallaha khabiru bima ta'malun. Apa kaitan dengan cerita sebelum tu? Jangan sembunyi. Kadang-kadang mulut kita, kita cakap saya adil, tapi sebenarnya Allah tahu dalam hati kamu, kamu tak berlaku adil. Benda yang paling sukar ialah nak berlaku adil kepada orang yang kita benci. Paling sukar. Macam contohlah, sekarang orang tak suka pada siapa ni? Bekas PM kan? Susah kita nak puji dia. Dalam keadaan sekarang, betul tak? Sekarang biasa orang tak puji orang? Tak. Adil tak kita? Tak adil. Nah, yang baik kita kata baik. Yang tak baik? Okey ke? Kita di Malaysia sekarang, isu antara isu yang jadi masalah apa dah? Rasis kan? Rasis. Kadang-kadang kita hentam orang kafir non-Muslim tu, macam dia tu tak ada kebaikan langsung. Itu tak adil. Kadang-kadang kita kutuk siapa ni? DAP kan? Macamlah. DAP tu tak ada kebaikan langsung. Kita tak berlaku adil. Kadang-kadang dia bagi bantuan sekolah tahfiz pun kita kata apa? Itu semua strategi. Berpura-pura. Kita tak berlaku adil. Islam suruh kita hukum mengikut. Yang baik kita kata okey. Yang tak baik. Dan orang Melayu pun sebenarnya ada tak keburukan dia? Ha, kalau orang Melayu. Yalah. Tapi kadang-kadang kita kutuk dia pergi macam yang dok rompak duit rakyat dia. Yang buat jahat ambil hak rakyat dia. Ya. Kita tak berlaku adil. Berlaku adil lah. Bila kita tak berlaku adil, kita tidak ada takwa. Tak cukup syarat nak masuk syurga. Berlaku adil. Yang tak betul, kita kata tak betul. Yang betul, kata betul. Bolehkah? Setuju ke tak? Setuju? Kalau tak setuju, bagi bagi usul bantahan. Wa'adallah. Dan Allah berjanji. Kepada siapa ni? Kepada orang-orang yang mereka beriman. Jadi, kalau beriman saja tak cukup. Janji ni bukan kepada orang beriman saja, tapi beriman dan beramal soleh. Mana tahu dia beriman? Tak, apa tanda dia beriman? Ada bukti. Apa bukti? Amal soleh. Apa tanda amal dia tu betul? Amal dia tu soleh. Ada dua syarat. Pertama, betul-betul ikhlas kepada Allah, jangan cerita pada orang. Yang kedua, amalan dia mesti sama dengan Nabi. Kalau dia ikhlas tapi tak sama dengan Nabi, bukan soleh. Ataupun dia sama dengan Nabi tapi buat kerana orang, bukan soleh.
tanda orang beriman tak Ustaz? Dia beramal soleh. Ada tak orang beriman tapi tak beramal soleh? Ada. Siapa? Uncle Nabi dah. Hmm? Ha, angka Nabi. Angka Nabi kan? Dia tak sempat masuk Islam. Ha, betul lah. Dia beriman tak kepada Allah? Ya. Kalau tanya siapa cipta langit, dia jawab Allah. Dia beriman tak Islam tu agama yang terbaik? Ya, sebab tu dia pertahankan Nabi. Dia beriman tak bahawa Nabi adalah orang yang benar? Ya, sebab tu dia pertahankan. Tapi dia tak ikut. Dia tak ada ini. Amal soleh. Hmm? Mungkin tak sempat mengucap. Memang tak nak mengucap. Nabi dah ajar dia kan sampai saat terakhir. Memang dia sempat nak mengucap tapi tak nak. Okey, itu yang beriman tapi tak beramal soleh. Ada tak yang terbalik? Dia beramal soleh tapi tak beriman. Ada. Siapa? Hmm? Mana syaitan beramal soleh? Ha? Orang munafik. Dia salat, dia sedekah, dia berjihad bersama Nabi. Tapi sebenarnya dia tak beriman pun pada Allah dan Rasul. Pura-pura. Munafik lah. Jadi syarat orang beriman mesti ada dua. Satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amal dia mesti sama dengan Nabi. Sebab itulah bila... Apa ni? Bila semua manusia mati... Sama ada orang kafir ke orang Islam, semua minta nak apa? Dia minta nak balik ke minta nak beramal soleh? Kenapa semua minta beramal soleh? Sebab yang dikira di akhirat besok ialah amalan. Kalau kamu beriman, tak ada amal, sia-sia. Dan bila amal soleh, mestilah bila amal tu dikatakan soleh? Setelah kamu beriman. Jadi semua minta nak balik untuk beramal soleh. Kat dunia relax je, termenung jalan je. Bila mati nak balik. Okey. Apa janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Apa janji? Lahum bagi mereka keampunan. Maghfirah. Keampunan. Dan wa ajrun. Ajrun ni sebenarnya dalam bahasa Arab upah. Upah. Upah yang azim, yang yang hebat, yang agung. Kenapa janji Allah ni ada janji Allah ada berapa? Dua. Satu maghfirah, yang kedua okey, kenapa janji Allah dua? Sebab manusia ni kat dunia dia buat dua benda aje. Satu dia buat dosa, yang kedua dia buat amal soleh. Kalau buat dosa nak hilangkan dosa apa dah? Keampunan. Bila dia buat amal soleh dia perlukan apa? Pahala. Boleh? Jadi kalau kamu dosa nak hilang, keampunan. Kalau kamu buat amal soleh, kamu nak apa? Dua-dua dapat. Boleh? Dan kenapa Allah sebut upah? Ajrun tu mana dia upah? Ha. Sebab manusia memang suka upah. Manusia tak suka buat kerja percuma. Betul tak? Betul kan? Saya kata minggu depan kita akan buat gotong royong bersih Baitul Salam. Gotong royong. Berapa orang datang? Tapi saya kata minggu depan kita akan buat gotong royong dan kita akan bagi RM100 seorang dan kita akan jamu nasi Arab. Berapa orang? Ha? Ha, sebab apa? Sebab manusia suka upah. Maka sebab tu Allah guna upah. Allah cipta manusia, Allah tahu perangai manusia. Tapi,
Dia buat apa? Sukarela. Dia lah memang ada. Itu antara orang yang ikhlas lah tu. Sebab dia tahu. Sebenarnya dia buat sukarela. Dia tak minta upah. Tapi sebenarnya dia dapat tak upah. Ha, dia dapat upah yang lagi azimun. Sebab orang beriman, tak ada kerja yang sia-sia. Walaupun nama dia sukarela. Tapi kalau ikhlas kerana Allah, ajrun azim. Tapi sebelum dapat ajrun azim, dia ada dosa. Maka Allah ampunkan dosa dia. Ada lagi tak balasan upah yang lebih besar daripada ajrun azim? Ada? Sebab itulah manusia bodoh lah. Kalau nak upah manusia tapi tak nak upah Allah, bodoh. Okay? Kalau bagi masa, saya kata pagi besok siapa yang berzikir dapat pahala sekian-sekian. Satu lagi, siapa yang pergi apa ni, masak, dia dapat makan sedap. Kita pilih yang mana? Zikir masak. Itu berapa nama tu? Ha? Ha, tengok cara manusia berfikir. Dia nak apa tu? Makan sedap. Dia tak nampak upah yang Allah nak bagi tu sangat besar. Sebenarnya bila masuk syurga, dapat makan tak? Ha? Dapat makan bila tu? 24 jam. Tanpa henti. Tapi sebab tak yakin. Okey? Okay. Seterusnya, ini orang beriman dan beramal soleh. Lawan dia apa dia? Wallazina kafaru, dan orang-orang yang mereka ingkar, wa kazzabu, dan mereka mendustakan, dan mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Dua. Satu, kafaru. Yang kedua, kazabu. Kalau beriman pun dua juga. Satu, satu, amanu. Yang kedua, amal soleh. Faham tak? Ya. Jadi kalau beriman pun dua. Satu beriman, yang kedua amal soleh. Kalau kafir pun dua. Satu kufur, yang kedua mendustakan. Okey. Sebenarnya dia ada persamaan, ada berlawanan. Kalau kufur lawan apa? Ha? Kufur lawan iman. Kalau kazzabu lawan amal soleh. Maknanya orang ni lengkaplah. Satu tak beriman, yang kedua, yang kedua tak beramal soleh. Maka dan dia mendustakan apa ni? Ayat-ayat kami ada berapa jenis? Ayat Allah ada berapa jenis? Dua. Satu kauniyah. Yang kedua Quraniyah ataupun syar'iyah. Okey, macam mana orang tu mendustakan ayat kauniyah? Macam mana? Kauniyah. Ayalah, macam mana dikatakan mendustakan? Tak, ini bukan ayat Quran. Ayat kauniyah ialah ciptaan Allah. Langit, bumi, gunung, hujan. Macam mana dia kufur dengan ayat kauniyah? Ataupun dia mendustakan? Apa dia? Bukan. Banjir contoh tak? Kita banjir ni, memang dah banjir buat jualan, tak ada. Semula jadi. Ha, itu kufur. Dia tak percaya itu daripada Allah.
Ataupun apa Kak cakap tadi? Kak cakap apa tadi? Dia tak yakin akan ciptaan Allah. Ha, dia tak yakin. Langit ni dicipta oleh Allah. Ataupun dia kata Allah mencipta langit tapi dengan kerjasama Tuhan yang lain. Ha, itu pun kufur. Boleh? Bila berlaku gunung meletup, dia kata ini fenomena alam. Itu kufur. Bila berlaku gerhana matahari, dia kata apa? Ini biasa fenomena alam. Kufur. Okey, kufur dengan ayat syariah. Ha, itu jelaslah. Dia tak solat, dia tak tutup aurat. Dia kata undang Islam tak layak sekarang. Itu semua kufur dengan ayat syariah. Okey, apa balasan kepada orang ni? Kalau beriman dan beramal soleh, keampunan dan upah yang besar, iaitu syurga. Kalau kufur dan dusta, ulaika. Itulah ashabu. Ashab mana? Penghuni. Penghuni neraka Jahim. Bila sebut ashab, mana kekal ataupun keluar, akhirnya keluar? Ha, bila sebut ashabun nar ataupun ashabul jahim, mana dia orang kafir dan kekal. Dia takkan keluar. Habis yang Islam yang masuk neraka kemudian keluar balik, yang mana? Kan Allah sebut dua, kan? Orang beriman, beramal soleh, keampunan dan ganjaran yang besar. Golongan kedua, kafir dan mendustakan ayat kami, penghuni neraka. Satu lagi yang orang Islam buat dosa, masuk neraka, kemudian keluar balik. Duduk kat mana? Duduk kat sini ni. Kadang-kadang dia beriman, dia beramal soleh, tapi amalan dia tak cukup. Maka dia akan masuk neraka, tapi bukan ashabul jahim. Bila masuk dan keluar balik, dia tak panggil ashab. Boleh? Kalau amalan sama banyak, jahat dengan baik, 50-50. Duduk kat mana ni? Tengah mana ni? Pagar apa? Mana ada pagar dah di akhirat? Ada panggil Al-A'raf, tempat yang tinggi. Ada pendapat mengatakan tengah-tengah. Sini syurga, sini neraka. Dia Allah rakam dalam Quran, dalam surah Al-A'raf. Orang yang ni, orang yang amalan dia 50-50. Jadi bila duduk sini, dia tengok ahli syurga, ya Allah, nak masuknya aku syurga. Tapi sebab tak cukup, tak boleh masuk. Bila dia tengok ahli neraka, dia kata, ya Allah, jauhkan aku daripada neraka. Dan akhirnya? Akhirnya masuk apa? Masuk neraka. Sedap je. Kalau kita duduk kat sini, kita rasa neraka sebab orang, kan? Kalau kita duduk sini, masuk syurga dulu. Ha, ada pendapat akhirnya Allah akan masukkan syurga. Dengan rahmat Allah, dia masuk syurga. Boleh? Apa dia? Bapa saudara Rasulullah. Adakah kat sini? Kat sini neraka. Tapi boleh tak agaknya? Tak boleh. Tak, maksudnya takkan Rasulullah tak minta syafaat dia untuk pada Allah. Kan Allah dah cakap, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu suka. Nabi sangat suka pada Abu Talib. Tapi Allah kata, kamu tak boleh bagi hidayah. Kalau dia tak nak hidayah, kamu tak boleh bagi. Maknanya, sampai akhir dia tak masuk, dia tak dapat hidayah dan dia kekal dalam neraka. Cuma neraka dia, neraka paling ringan, kan? Ha, ni. Neraka Abu Talib apa dah? Pakai kasut kat kaki ni daripada api, menggelegak kat sini. Ha, itu paling ringan. Nabi sebut dalam hadis sahih.
pakai kasut kat kaki, menggelegak di sini. Sini jadi apa ni? Hancur lah. Sebab sini dah menggelegak. Okey. Jadi kalau amalan kita 40-50, 40 amal soleh, 50 amalan tak baik, ke mana dulu? Ha, ke neraka dulu. Kemudian baru keluar. 40-60. Ha? Tak, Nabi sebut orang yang terakhir daripada orang terakhir keluar neraka dan dia yang terakhir masuk syurga. Jadi badan dia pastilah hangus semua kan, sebab dibakar tak tahu berapa puluh ribu tahun. Tapi bila dia masuk syurga, dia dimandikan dalam satu kolam, akhirnya hilang semua. Hangus, hitam, semua hilang. Dan muka dia berseri sama dengan ahli syurga. Dia tak ada cop. Kalau ada cop, tak bahagia hidup. Kenapa? Orang tahu, ini ahli neraka, ini ahli neraka. Hidup tak bahagia. Jadi apa saja yang menyedihkan kita, Allah hilangkan. Okey? Boleh? Kenapa ni Allah beritahu lepas orang beriman, balasan orang beriman, Allah beritahu balasan orang kafir. Kenapa? Biasa ayat macam tu. Cerita orang bertakwa, lepas tu orang kafir. Tapi kenapa disebut terus? Allah boleh je lepas sebut cerita ahli syurga, lepas 100 ayat baru sebut cerita ahli neraka. Tapi tak. Lepas ayat cerita ahli syurga, terus ayat lepas tu cerita ahli neraka. Kenapa diteruskan? Yalah, untuk apa? Yalah, boleh diingatkan, tapi janganlah terus. Lepas 20 ayat baru cerita balik ahli neraka. Jangan postpone, taubat dah. Dah buat silap. Apa dia? Kita kalau dengar cerita balasan orang beriman, kita rasa apa? Seronok, betul, syok sendiri kan? Eh, aku dah okey ni, umrah dah 3 kali, solat pun tak dah tinggal. Akhirnya kita tak tambah amalan. Faham? Maka Allah pun sebut ahli neraka, kalau kamu dusta, amaran macam ni. Kita jadi takut balik. Jadi Allah nak kita antara takut dan harap. Bila buat amal soleh, haraplah pahala. Tapi bila buat dosa, takut. Lagi satu, Ustaz. Ada orang yang bergantung kepada kemampuan anak dia sebagai hafiz. Apa Quran. Jadi dia merasakan dia mungkin mendapat syafaat. Tak ada. Tak ada hadis. Siapa yang anak dia hafiz, dia boleh tarik mak bapak dia berapa orang? 70. Oh, ramainya 70. 70. Tak ada. Tak ada hadis sahih. Tak ada hadis sahih. Ada orang yang dia macam, kalau dulu dia pergi masjid, lepas tu sekarang dia macam kurang. Sebab anak dia dah hafiz Quran. Jadi, yalah, kita tak cerita nama dia, okay, tapi kita macam... Nah, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Ha, jaga diri kamu. Lepas tu jaga ahli kamu. Allah tak kata, jaga anak kamu, kamu selamat. Jaga diri kamu dulu. Lepas tu jaga anak-anak kamu. Itu dia sebenar ada kelebihan tak menghafal Quran? Ada, tapi hafal yang macam mana? Hafal yang faham, hafal yang amal. Lepas tu Nabi kata siapa yang menghafal Quran dalam keadaan dia faham dan amal, maka bila nak masuk syurga, Tuhan kata pada dia, baca satu ayat, naik satu tingkat. Baca satu ayat, naik satu. Maknanya akhirnya dia akan berhenti di tingkat mengikut berapa banyak ayat yang dia hafal, yang dia faham, yang dia amalkan. Macam Sayyidina Umar, dia hafal lepas tu dia praktis kan. Jadi dia punya makam lebih tinggi. Yalah, sebab tu Sayyidina Umar, Nabi kata darjah syurga dia antara yang tertinggi. Sebab apa? Sebab dia hafal Quran. Bukan.
Sebab dia faham, dia beramal dengan Al-Quran. Sebagai seorang yang pernah nak bunuh Rasulullah kan, sampai dia naik ke langkah. Dia punya makam. Jadi asalnya dia bunuh Rasulullah, tapi akhirnya dia ahli syurga. Kita asalnya tak pernah pun nak bunuh Rasulullah, tapi bila tu jadi ahli syurga. Tapi kalau bapa dia iman, apa kata iman tu tidak diwarisi lah. Itu siapa kata? Rabbani tu. Ha? Tengok apa? Iman tak diwarisi sebab memang betul. Betul, Ibrahim bapa dia kafir. Kalau diwarisi bapa kafir, anak jadi kafir. Nabi Nuh, seorang nabi beriman, tapi anak dia tak. Kalau yang hafal Quran boleh tarik anak, boleh tarik anak, boleh tarik mak bapak masuk syurga, kan? Nabi Ibrahim lagi layak tarik bapak dia. Faham? Sebab Nabi Ibrahim bukan setakat hafal kitab Allah, tapi dia nabi. Tapi itu pun tak boleh tarik. Nabi Muhammad hafal tak Al-Quran? Tapi boleh tarik tak Abu Talib? Tak boleh. Tak boleh. Itu dia punya argument. Itu fahaman yang salah lah. Kadang-kadang mak bapak kan, dia buka aurat tapi hantar anak sekolah agama. Tak betul cara berfikir kan? Apa tujuan dia hantar anak sekolah agama? Dia nak anak dia jadi orang beriman. Tak, kalau kamu nak anak jadi beriman, kamu yang pertama kena beriman. Sebab anak ikut apa? Ikut cikgu ke ikut mak bapak? Ikut mak bapak. Okey, ada soalan? Ha? Cuma nak tanya Ustaz. Sekarang ni orang perempuan tu bawa anak-anak ke masjid. Memang bagus lah bawa anak ke masjid, anak-anak kecil. Lepas tu kalau dia buat bising sampai mengganggu orang nak solat tu, boleh dia berhenti tak daripada solat? Dia kalau sampai mengganggu orang dan membuat dosa, dia kena berhentilah. Berhenti apa? Berhenti buat dosa. Berhenti daripada solat. Batalkan sembahyang dia. Sebab itulah syarat nak bawa anak ke masjid. Pertama, anak tu pastikan anak tu dia ajar adab dalam masjid. Yang kedua, pastikan anak dia bukan jenis tak dengar cakap. Ada dua syarat tu, bawa lah. Tapi kalau memang dia tahu anak dia bising, tak dengar cakap, haram dia bawa. Sebab apa? Sebab mengganggu orang. Yang kecil tak apa, tak berlari. Menangis. Tak payah bawa lah. Tak payah bawa. Sebab Nabi kata apa? Siapa makan bawang pun Nabi dah tak benar pergi masjid. Kenapa? Sebab bau dia boleh mengganggu orang. Walaupun asalnya lelaki wajib pergi, tapi bila makan bawang Nabi kata jangan pergi. Sebab mengganggu orang. Durian. Apa-apa je, badan busuk ke, durian ke, ha? Tapi durian Nabi tak cakap. Pasti tak ada durian. Solat Ustaz. Tak boleh main, kita boleh berhenti tak solat? Sepatut tak boleh berhenti. Solat ni tak boleh main-main. Saya rasa nak berhenti, berhenti je, tak boleh. Sebab tu saya kata daripada awal lagi jangan bawa. Tapi tak bising kan? Dia kalau pakai pampers, kalau pampers basah, bau dah busuk. Itu pun dah satu hal lah kan? Ada banyak benda lah. Tak payah bawa lah. Dia masa kecil dia bawa, bila anak besar tak bawa pula. Ya. Ayat 84 memang ada Nabi cuba juga minta ampun, minta perlindungan. Ada. Ayat itu pun. Betul. Ya, ayat tu apa maksud? Jangan engkau sembahyangkan orang yang boleh mati, orang-orang munafik dan itu selama-lamanya. Tak, itu pasal ni. Ya, tak ada hujung dah. Dan jangan engkau berada di tepi kuburnya kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah rasulnya dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik. Itu ayat kepada Abdullah bin Ubay, munafik. Abdullah bin Ubay. Tapi dia semayangkan, anak dia minta lah.
anak-anak Abdullah bin Ubay tu dia minta dengan Rasulullah. Ke tak dia punya selendang ke apa? Nak kapan dia? Itu dia, dia tua. Itu pasal Abdullah bin Ubay. Okey. Ada soalan lagi? Saya nak sambung pengajaran ayat 6. Pasal wuduk kan? Kita berhenti sampai nombor berapa? 14. Poin yang terakhir pada? 13. Maksudnya the next point 14. Poin-poin yang terakhir pada? 13. Mandi wajib boleh menggantikan wuduk. Iaitu setelah mandi tidak perlu lagi berwuduk. Tidak perlu lagi berwuduk. Ha. Jadi yang ke-14 kan? Sakit. Adalah antara sebab dibolehkan bertayamum. Sakit adalah antara sebab dibolehkan bertayamum. Sekiranya air boleh memudaratkan anggota wuduk. Air yang keberapa? 15. Semua air semua air yang bersih boleh digunakan untuk bersuci. Selagi ia dinamakan air. Walaupun ia telah digunakan. Boleh faham? Sebab dalam ayat yang kita belajar, Allah kata apa? Sekiranya kamu musafir ataupun sakit, kemudian kamu tidak jumpa air. Ayat tu tidak jumpa air. Allah tak kata tidak jumpa air mutlak. Boleh faham? Maknanya selagi benda tu nama dia air, boleh. Ha, yang kita belajar berbezalah. Kita hanya boleh bersuci menggunakan air yang nama dia mutlak. Bila mustakmal, tapi Quran tak sebut. Quran tak kata. Hmm? Tak ada. Bahkan hadis Nabi pun, Nabi menggunakan tak air mustakmal untuk mandi dan berwuduk. Nabi guna. Kan Nabi Aisyah kata, bila aku mandi hadap besar dengan Nabi, tangan aku dengan tangan Nabi bersilang di dalam bekas. Makna kami celup mandi. Bila celup mandi, air yang diguna masuk tak? Masuk. Itu perbuatan Nabi. Takkan Nabi mandi tak sah kok? Ha? Saya pun tak tahu dari mana dalil. Sebab saya baca hadis yang kata boleh. Yang kata tak boleh air mustakmal, saya tak jumpa dalil. Jadi saya tak tahu apa sumber dia. Kadang sensitiviti air ni, Ustaz, kadang-kadang bila air tu dah digunakan untuk basuh najis pun dia tak nak. Tak, air kalau digunakan untuk basuh najis memang kotor lah. Tak, tak. Maksudnya dalam kontainer dia ambil lah, bukannya dia, dia basuh najis dalam tu. Dia ambil, dia basuh lah najis. Tapi dia ada orang dia tak nak guna dah untuk terserah lah. So ulama juga. Pendapat dah. Kalau ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi, tidak ada istilah air mustakmal. Bukan dia buat istihad. Hmm? Dia sebenarnya istihad ni boleh istihad bila tak ada dalil. Tapi dalil Quran, Allah kata apa? Sekiranya kamu tidak menjumpai air.
Allah tak kata jumpa air mutlak. Mana air apa-apa, selagi dia namakan air, tak ada tayamum. Tapi bila jumpa air, selagi nama dia air, tak boleh tayamum. Okey. Sekarang kita tadabbur Al-Quran, kan? Sekarang kita tadabbur apa ni? Ha, bukan tadabbur fiqah. Okey, yang keberapa? Wajib mencari air. Ha, 16. Wajib mencari air. Dan setelah tiada, baru dibolehkan bertayamum. Tak boleh kita musafir. Kemudian berhenti di tempat. Kita tak cari pun. Tengok tempat kita berhenti tak ada air. Kita pun terus tayamum. Tak boleh. Sebab Allah kata apa? Sekiranya kamu tidak jumpa air. Apa maksud tidak jumpa air? Kena cari dulu. Okey. Okey, cari pula. Nak cari sekadar jauh mana ni? Ha, sekadar yang tak menyusah dan memenatkan kita. Jangan cari air sampai 20 km habis waktu. Sekitar yang dekat ah. Ha? Hmm? Tak boleh. Selagi boleh pakai, tak boleh tayamum. Kecuali tak dibenarkan. Ha, tak dibenarkan tak apalah. Boleh tayamum. Boleh memudaratkan Ustaz. Kalau dah basah. Tapi macam di India Ustaz, kalau kita ambil paip-paip dia, kita balik 3 minggu betul. itu pengalaman pribadi. Jadi kalau nak ambil air kena pakai mineral lah. Ambil buat apa? Minum? Bukan minum, ambil wuduk. Saya di... Dia apa kaitan ambil wuduk dengan batuk? Batuk kena masuk ke dalam badan lah. Tapi dia punya infection. Ya ke? Oh. Jadi orang India tak ada batuk pun nampak? Biasa lah. Bisa tegak biasa. Tengok Shahrukh Khan berlakon, tak ada batuk pun. Dia tak minum baik. Jadi apa saja dakwah mesti ada fakta. Okey. Apa ni? Yang ke berapa? 17. Okey. Okey. Nama lagi air minum. Kalau minum boleh berwuduk? Lagi boleh. Contohlah, rumah kita tak ada air. Kita tak tahu kan, tiba-tiba buka paip, tak ada. Ada air dalam baldi separuh. Kita tahu air tu diguna, yang diguna untuk apa sebelum tu. Boleh tak kita guna untuk bersuci? Boleh. Selagi nampak dia bersih, boleh. Jangan duk khayal. Air ni siapa pakai? Dia pakai usaha apa? Okey, yang ke berapa? 17. Yang ke 17 wajib mencari air. Tak, lain sikit. Wajib mencari air sekadar tidak menyusah dan memenatkan. Lain kan? Yang tadi lain kan? Ya, lain. Ha. Tak sama. Lain. Seorang kata tak sama, 30 orang. Ada tidak. Lupa tapi tak sama. Ulang. Wajib mencari air sekadar tidak. Tidak menyusah dan memenatkan. Yang keberapa? 18. Harus bertayamum dari apa sahaja permukaan. Harus bertayamum dari atas apa sahaja permukaan. Dari atas apa sahaja
di tanah. Sama ada ada debu, sama ada ada debu ataupun tidak ada. Sama ada ada debu. Ah, seperti seperti pasir, batu, pokok, dinding. Contoh. Ya, contoh. Macam dalam kapal terbang dia punya penyandar tu boleh ke kan? Dalam kapal terbang dia letak penyandar. Ah, boleh. Tapi kalau tempat tu ada debu, lagi baik kita ambil yang ada debu. Tapi kadang-kadang tempat dalam flight contoh mana ada debu? Ha? Memang tak ada, dia selalu sapu lah. Tapi sekarang dah ada jual debu kan? Ada jual debu. Ah, tak perlulah kita beli debu kan, bawa. Saya rasa ada debu sekarang. Cuci dia lah macam sabun. Air dia dah jual debu sekarang. Cuci dia kat dalam debu. Dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, Nabi pernah bertayamum, Nabi tepuk ke dinding. Tepuk dinding, Nabi sapu tangan, sapu muka, solat. Hadis sahih riwayat Muslim. Di tempat yang sama atau di belakang? Tempat yang sama macam mana? Kalau di tempat yang sama, tak pulang ke? Tak, tepuk berapa kali? Sekali je. Eh, tepuk sekali je. Sapu muka dan tangan. Dan pergelangan tangan. Jadi tak timbul lah tepuk tempat yang sama ataupun tak. Sebab tepuk sekali je. Sekali. Yang kita belajar tepuk dua kali kan? Ha, itu hadis yang ta'if. Hadis lemah. Ustaz, macam permukaan tu termasuk badan orang ke belakang orang ke tak? Ya, tak masuk. Dia permukaan yang bersambung dengan bumi dan bukan orang lah. Boleh? Atas kapal terbang, kita nak tayamum apa dia? Tepuk kat? Seat belakang tu. Okey, yang keberapa? 19. Tidak ada yang membatalkan wuduk kecuali apabila keluar sesuatu, kecuali apabila keluar sesuatu dari dua jalan. Tidak ada yang membatalkan wuduk kecuali apabila keluar daripada salah satu dua jalan. Jalan apa ni? Depan dan kubul dan dubur. Ha, contoh kencing ataupun berak ataupun kentut. Boleh faham? Sebab dalam ayat yang kita belajar, Allah kata apa? Awil ra'id ataupun dia buang ra'id tu mana buang daripada dua jalan lah. Jadi Quran ayat yang kita belajar hanya sebut satu je perkara yang membatalkan wuduk, iaitu keluar salah satu daripada dua jalan. Jadi yang selain pada tu ulama beza pendapat, perkara yang membatalkan wuduk tapi bukan sebab keluar daripada dua jalan, ulama beza pendapat. Seperti sentuh perempuan, seperti muntah, seperti keluar darah. Itu ulama beza pendapat. Tapi yang sepakat keluar daripada salah satu dua jalan, semua ulama sepakat batal sebab disebut dalam Quran. Okey. Boleh. Okey, kita pergi pula detail. Sentuh perempuan, patut tak wuduk? Kalau tak ber
Kalau tak ber? Ada dalil tak? Sentuh perempuan tak batal? Ada. Ada. Apa dia? Untuk orang yang bertawaf aja kan Ustaz. Tak tak tak. Tak ada kaitan dengan tawaf. Ha? Nabi nak masuk masjid dia cium bini dia dulu. Ah. Itu hadis sahih. Nabi biasa nak pergi masjid dia cium isteri. Yang kedua, Nabi solat malam. Bila solat malam Nabi nak sujud, Aisyah kat depan, Nabi pegang kaki Aisyah dan Nabi turunkan solat. Kita tak pernah pergi masjid cium isteri kan? Sebab kita dia ajar apa, dia batal wuduk kan? Kadang-kadang nak ambil, nak suruh apa ni, isteri ambil kopiah. Ambil kopiah letak kat situ. Ha. Sebab apa? Dia takut apa? Takut tersentuh tangan. Ha? Ha, letak kunci. Nak kunci? Letak bang. Saya ada wuduk kan? Takkan tak tahu lagi. Ha? Lepas tu tengok-tengok. Sepupu dia datang, dia bersalam. Dia panggil apa tu? Ada masalah sikit ke? Sebab salam dengan sepupu sepakat ulama haram. Sentuh suami batal ataupun tak, ulama khilaf. Kan? Ha, yang betul-betul sepakat haram dia buat. Yang khilaf ni dia tak buat. Jadi isteri, suami dan isteri memang dua-dua bermasalah. Boleh? Ha, ni kita belajar tadabbur Al-Quran. Bila tadabbur Al-Quran kena sebut. Kena sebut. Walaupun tak sama dengan yang kita belajar daripada kecil. Takkanlah, kalau saya tahu Nabi cium isteri nak pergi ke masjid dan Nabi pegang kaki Aisyah, saya pun nak sembunyikan. Okey, tak apalah, kita ambil pendapat yang kita belajar dulu. Itu menyembunyikan ilmu. Dan Allah melaknat siapa yang sembunyikan ilmu. Saya kena beritahu, siapa nak kutuk saya, silakan. Tapi saya tak nak Allah laknat saya. Kadang-kadang kita takut nak sentuh suami kan, sebab berwuduk. Kita keluar rumah buka aurat, yang tu tak takut. Tengok pelik cara kita berfikir. Betul tak? Kadang-kadang buka aurat, tak tutup apa semua. Tapi bila suami nak dekat, bang, jauh sikit. Hmm? Okey. Yang kedua itu sentuh isteri. Yang kedua, tidur. Tidur, adakah membatalkan wuduk? Dia ada 8 pendapat. Ada kata tidur apa pun tak batal. Ada kata tidur apa pun batal. Ada kata tidur ringan tak batal. Tidur lama, berat, batal. Ada kata tidur papa punggung dia rapat baru tak batal. Tak bergerak. Macam mana tahu masa tidur? Masa tidur mana tahu tak bergerak? Kan? Dia pendapat mana yang paling? Dia sebenarnya kalau ikut dalil asal, sebab apa batal? Sebab keluar, tak, sebab keluar daripada? Jadi ada kaitan dengan tidur, iaitu bila kita tidur nyenyak, kita tak sedar keluar kentut. Ha, tidur macam tu batal. Tapi dalam keadaan kita tidur, kita masih sedar-sedar, kita tahu kentut ke tak, tidur macam tu tak batal walaupun lama. Sama ada tetap papa punggung ke, berdiri ke, rokok ke. Eh, ada orang tidur masa rokok kan? Masa solat tarawih. Ada orang tidur masa berdiri qiam sebab imam baca lama. Bila dia nak rokok, imam dah bagi salam. Jadi apa hukum tidur dalam solat? Batal tak wuduk? Ha? Eh, biasa berlaku kan? Biasa berlaku. Lepas tu berhenti ke sambung? Jadi ukuran dia apa dia? Dia sebenarnya tidur tak ada dalil pun batal wuduk tak ada dalil. Yang boleh jadi batal sebab apa? Bila tidur tak sedar, dia mungkin boleh
terkeluar daripada salah satu jalan. Itulah puncanya. Sama juga sentuh isteri. Sentuh isteri tak ada dalil batal. Tapi kenapa boleh jadi batal? Sebab bila sentuh isteri, dia keluar naik syahwat. Bila naik syahwat, keluar. Itu kalau isteri muda. Yalah, kalau dah tua sentuh macam mana tak? Oh, tak betul lah. Tak betul lah. Okey lah, saya tarik. Tak, yang ni muda lagi. Okey lah, saya tarik balik. Okey. Jadi kalau tidur masa berdiri ataupun masa tayak akhir, batal ke tak? Dia tengok kalau tidur tu dah nyenyak sangat sampai tak sedar langsung, kemungkinan kentut batal. Ayu basi. Saya tak tahulah ayu basi tu nyenyak ke tak? Nyenyak ke? Ayu basi nyenyak. Di mana nyenyak? Okey, yang ketiga, oh masa dah habis. Kita sambung. Yang ke-20. Tata, ini saya nak huraikan perkara yang membatalkan wuduk. Masih 16 ni. 19. Okey, cukup lah. Kita sambung ke datang. Ada soalan? Dia melewatkan solat? Subhanallah. Sebenarnya bila sakit, dia ada hukum boleh jamak solat. Tak payah tunggu melewatkan solat asar, zuhur dekat dengan waktu. Tak payah tunggu. Bila masuk waktu zuhur, terus solat jamak zuhur dan asar sekaligus. Bila sakit boleh jamak. Saya belajar ada jamak suri. Maknanya menghujungkan zuhur dan apa dengan jamak suri. Kenapa nak jamak suri? Jamak biasa boleh. Tak. Dia kasar mesti musafir. Kalau sakit saja dia tak boleh kasar. Dia boleh jamak tu jam 4. Kalau sakit boleh jamak kan? Ha, boleh jamak. Jam 4 lah. Ha, ya. Boleh? Boleh. Boleh. Zuhur dengan asar lah. Ha, boleh. Nah, tak boleh. Solat dulu baru pergi shopping. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.